Hai, kali ini Alvaro mau terapi bicara. Baru pertama kali ini ya, jadi wajar dia masih agak nangis-nangis. Kenapa Alvaro masih terapi bicara? Karena dia masih sering mengeces. Ya, meskipun mengecesnya udah bergudang banyak banget, tapi kan di daerah mulutnya biar lebih cepat. Kalau untuk ngomongnya sih agak banget. Nek nangis mungkin mamah metu. Latihan itu biar dia juga agak berani. Ini tepisnya namanya Bu Ica. Jangan nangis ya sayang. Alvaro anak pintar kok. Pasti semuanya lancar. Silahkan menonton ya teman-teman. Duduknya jajak rien, kaparang doyong. Jeng mimik susu kok tak bu? Alah, gak puasa no. Ini aku jejak duduk era para ngoten Pak, ayo jejak tangannya neng dhuwur ke Ibu Ica niku ya. 1 2 kita topi mboten. Oh, enggak toh. Ora kepanasan. Oh, oh ya, ini namanya apa? Ya, kedengaran kan bocah. Iya, bocah kan kayak apa? Murup-murup teh. Gracias.
tangannya kan dhuwur dua. Alvaro nek nangis, mamah langsung metu. Tak tinggal. Ayo sing tenanan. Pecahin. Oke. Nah, harus makan bareng. Berdalai. Berdalai. Ampun, bacanya puasa. Lawen apa? Lawen apa? Ayam. Toprak. Oh, martabak. Nah, ini
atasnya jungkat. Oh, jungkatan. Oh, jungkatan. Mama lagi jungkat. Sekian video dari Alvaro kali ini ya. Terapi bicara kali ini berjalan lancar meskipun agak cengeng. Jangan lupa ketik like, komen, dan juga subscribe ya untuk channel Alvaro ini. Terima kasih. Bye bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.